Oke, sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida 22. Dan di video kali ini, malam-malam kayak gini, gue akan cari pakan ikan ya. Jadi spot kali ini gue akan nyari ke bekas empang yang punya saudara gue. Dan ini peralatan yang gue gunakan kali ini, yaitu ember sama serokan yang kecil sama yang gede ya. Jadi kita akan cari pakan buat ikan predator, soalnya stok pakannya udah habis. Jadi kita targetnya akan nyari ikan cere sama udang, mudah-mudahan aja dapat. Oke sobat, bagaimana keseruannya? Ikutin terus video ini sampai habis. Kita langsung aja menuju spot yang kita tuju ya. Oke sobat semuanya, dan ini gue udah di lokasi ya, buat nyari pakan ikan cere, buat pakan ikan predator. Dan ini lokasinya, dan sayang sekali nih empangnya surut banget ya airnya. Tapi mudah-mudahan kali ini kita dapat pakan buat si ikan-ikan predator di rumah. Oke, ikutin terus video ini. Kita langsung cek aja ya. Mudah-mudahan sih dapat ikan cerenya banyak buat nanti stok pakan si ikan predator. Oke sob, kita akan turun aja ya. Jadi yang gua gunakan kali ini yaitu serokan yang kecil. Mudah-mudahan sih masih ada ini, soalnya airnya surutnya parah banget. Nggak kayak kemarin-kemarin itu nggak terlalu surut ya. Ini nih, ini bekas empang. Ya kayaknya sih ada cuma tuh. Ikan cerenya kelihatan nggak? Tuh ada udang sob. Udang sama ikan wader. Ini ada nih ikan cerenya nih, lumayan. Nah, itu ya ikan. Bentar sob. Nah, merahnya blur. Oke sob, ini ada ikan wader ya. Kita akan coba tangkap. Sini nih sob nih. Nah ini nih. Ya, kita akan coba tangkap pakai serokan kecil ini. Oke, kita coba. Ya, kabur. Kita tangkap pakai tangan aja ya. Susah cuy. Susah. Tah, ngilang ikannya. Tah, tahu kemana? Gak dapat. Udah katak tuh, nanti gua akan tangkap tuh katak. Oh itu tuh kabur tuh, ikan wadernya kabur. Nah di sini juga masih banyak ya, nih ikan wader ini banyak kali di sini. Kita akan coba tangkap. Nah ini sob. Nah lumayan dapat satu. Kita akan ngambil dulu ikan wader di sini. Nanti ini buat pakan si ikan itu ya, apa? Ikan cana, ini agak gede nih ikan wadernya nih. Oke, ini kalau malam gampang ya, ikan nangkep ikan tuh. Nah ini ya ikan wadernya. Oke, baru dapat 2 ekor. Kita akan cari lagi. Ini ikan cerenya dikit banget, nggak kayak kemarin itu banyak banget ya ikan cere di sini. Ini mungkin faktor apa, airnya itu surut banget, nggak kayak kemarin airnya agak lumayan banyak. Oke, keruh. Kalau udah keruh ini susah banget. Ini nih ciri khas ikan wader, itu punya sisik yang lumayan bagus ya, mengkilap. Ini biasanya sih banyak udang di sini, cuma udangnya. Nah ini nih gue dapet apa namanya, oh ini bukan, kirain baby cana gacua, ternyata bukan. Kita akan ngambil lagi ikan wadernya. Nah tuh lumayan ini dapat. Oke sob, kita akan lanjut lagi. Di sini nih ada nih satu nih. Ini sorry banget ya, apa kameranya blur banget ya. Wis, kabur.
Kabur, kabur, kabur. Mana ya? Ya, kabur. Enggak kelihatan soalnya udah keruh airnya. Jadi kita harus pintar-pintar milih apa spot ya. Nah, ini nih ikan wadernya kecil nih. Ikan wader. Nah, dapat. Tuh. Dapat lumayan. Kita katanya hari lagi sebelah sini. Ini ikan cerenya dikit banget ya. Jadi gue fokus dulu buat nyari apa ikan wader. Nah ini nih dapat lagi satu, ini agak gede nih ukurannya. Oke, kita akan coba tangkap aja langsung pakai serokan yang kecil. Oke, dapat sob. Nih enak banget nih, tinggal nangkep-nangkep ya. Oke, kita akan cari-cari lagi tuh ikan cerenya. Nah di sini ada udang nih. Ntar sob. Nah, ada ya udang satu nih, lumayan kecil. Nanti ini buat pakan si Cana. Kita akan wis. Ya kabur ya. Ntar. Nah, udah dapat. Ntar gua ambil ya. Bentar. Kita coba ambil udangnya. Nah. Ini sob nih. Dapat udang baru satu ekor kalau udang. Kita akan nyari lagi, sini kebanyakan ikan wader ya. Ikan cerenya dikit banget. Gak tahu pada kemana nih ikan cere. Kalau kemarin tuh udangnya dapat lumayan banyak. Nah, ini nih ada udang lagi sob. Nah. Ini ngumpet nih udang nih di. Aduh. Kabur. Bahaya nih kalau udah kabur di air yang keruh. Kita suruh sini dulu. Ya, gak ada sob. Kabur. Ini udangnya kabur nih. Oke. Dapat. Nah, ini. Dapat satu, lumayan lah. Buat pakan si ikan Cana. Oke, kita akan nyari lagi. Gue fokusin buat nyari itu ya, apa namanya, ikan wader sama udang nih. Tapi airnya ini jangan sampai. Nah, ikan cerenya pada ngumpul di sini. Nah, ini ikan wader. Ya kabur. Kabur gak kena sob. Nah, ini ikan cere lumayan lah. Dapat atu. Oke, kita akan nyari lagi. Di sini banyak sekali ikan wader. Ini agak lincah nih kalau ikan wader ya. Nah, gue dapat udang lagi sob. Satu ekor lumayan lah. Oke, kita akan nyari udang yang lebih gede lagi. Bentar, ini bekas apaan ya? Gue takutnya kalau bekas kayak gini, takutnya ular. Ular tengah malam bro. Ini udangnya nih. Ya kabur. Kabur udangnya kemana? Mana ya udangnya ya? Kabur. Ini ikan wader banyak banget. Cuma lincah-lincah banget nih. Jadi dia udah pada tahu kali ya. Ini airnya sayang banget. Surutnya parah banget. Gak kayak kemarin. Itu ikan wader, banyak banget ikan wadernya. Kita akan maju dikit ya sob. Nah, sebelah sininya mudah-mudahan sih dapat udang lagi. Ini ikan cere. Biasanya udang-udang ngumpet ya. Ada ngumpet biasanya. Sini banyakan ikan wader semua. Ikan cerenya lumayan lah. Langsung auto keruh ini mah. Nah, dapat lagi ikan wader nih satu. Lumayan.
kita ke fokus lagi ke udang, nyari udang. Gak ada lagi nih mah. Ya, susah banget. Kalau nyari ikan cere ini susah banget, soalnya airnya dangkal banget. Jadi agak susah ya nangkap si ikan cere. Kebanyakan itu airnya apa? Ke bawah sama tanah, sama lumpurnya. Jadi ini gak ada lagi nih, dikit banget. Gak ada lagi ikan cere. Ikan cere banyak, cuma ini yang kecil-kecil susah ngambilnya sob. Susah banget dah. Nah ini nih, dapat satu. Kita akan maju sini nih, mudah-mudahan ada sih. Oke, kita akan nyari lagi sebelah sini. Ini ikan cere kecil-kecil. Oke sob, di sini kita apa ya? Ini gue udah nemu cana nih. Nah, oke, ini ya, nih. Ini cana gacua nih. Oke, kita akan tangkap nih, mudah-mudahan dapet. Ini emang gak bakal lari kemana nih. Oke, cana gacua. Nah, dapat. Nih sob, ini gue dapat cana gacua dengan ukurannya ya lumayan lah, gak terlalu kecil, sedang lah. Oke, gak ada lagi nih mah. Sini airnya surut banget. Oh, ini kameranya blur mulu ya. Gak mau diem nih. Oh, sob, dan ini ikan cerenya lumayan dapat banyak ya. Tadi sama ikan gacua, gak tahu mudah-mudahan masih ada di bawah. Dan udang-udangnya masih di bawah, ini udah pada mabok. Jadi gua nanti akan pindahkan ikan cere ini ke air yang lebih jernih lagi ya. Mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Next video selanjutnya, dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, share ke teman kalian. Dan bagi yang udah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang telah mendukung, mensupport channel ini untuk lebih berkembang lagi, maju lagi, dan memberikan konten-konten yang lebih baik lagi ya, biar tambah semangat lagi buat saya bikin konten-konten berikutnya. Oke, sekian, sampai berjumpa di next video selanjutnya.